Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan kelima beserta klasmen, top skor, top assist, head to head dan statistik. Oke. Berikut daftar klasmen sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama PSM dengan torehan 10 poin, di posisi kedua Borneo dengan torehan 10 poin, di posisi ketiga Persija dengan torehan 7 poin, di posisi keempat Persita dengan torehan 7 poin, di posisi kelima Bali United dengan torehan 7 poin, di posisi enam Persebaya dengan torehan 7 poin, di posisi ketujuh Persib Bandung dengan torehan 6 poin, di posisi delapan Bali United dengan torehan 6 poin, di posisi sembilan PSS dengan torehan 6 poin. Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama Aljeta dari PSM Makassar dengan torehan 4 gol. Di posisi kedua Gustavo dari Persija Jakarta dengan torehan 3 gol. Di posisi ketiga Marif Rifat dari Bali United dengan torehan 3 gol. Berikut ini daftar top assist BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama, Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 4 asis. Di posisi kedua, Dimas Derajat dari Persib Bandung dengan torehan 2 asis. Di posisi ketiga, Gajos dari Persija Jakarta dengan torehan 2 asis. Berikut ini daftar set kipar dan umpan terbanyak dari Liga 1 musim 2024-2025. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan keempat Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Persis Solo versus Madura United mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan keempat Sabtu tanggal 14 September tahun 2024. Barito Putra versus Persi Kediri mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini adalah pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan kelima Minggu tanggal 15 September tahun 2024. Arema FC versus PSM Makassar mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persib Bandung versus PSIS Semarang mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini adalah pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan kelima Senin tanggal 16 September tahun 2024. Bali United versus PSS Sleman mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persija Jakarta versus Dewa United mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di video.com. Berikut ini adalah pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan kelima Selasa tanggal 17 September tahun 2024. PSBS Biak versus Madura United mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar.
Borneo FC versus Malut United mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini adalah pertandingan dari Liga 1 musim 2024-2025 pekan kelima, Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Semen Padang FC versus Barito Putra mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persi Kediri versus Persita Tangerang mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di video.com. Persebaya Surabaya versus Persis Solo mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini hasil pertandingan dari Liga 1 musim 2024-2025. Rabu tanggal 11 September tahun 2024. Bali United bermain imbang 0-0 versus Arema FC. Dewa United menang 2-1 versus PSIS Semarang. PSM Makassar bermain imbang 0-0 versus Persib Bandung. Berikut ini hasil pertandingan dari Liga 1 musim 2024-2025. Kamis tanggal 12 September tahun 2024. PSS Sleman bermain imbang 1-1 versus Borneo FC. PSBS Biak menang 3-1 versus Persija Jakarta. Berikut ini hasil pertandingan dari Liga 1 musim 2024-2025. Jumat tanggal 13 September tahun 2024. Malut United menang 2-1 versus Semen Padang FC.